dari pandemi ini belum bisa diprediksi. Setelah varian pertama, kemudian datang varian Delta. 3 hari yang lalu WHO menyampaikan diperkirakan akan muncul lagi varian baru lagi, dan ini akan menyebabkan pandemi bisa lebih panjang dari yang kita perkirakan. Artinya kita butuh ketahanan nafas yang panjang. Oleh sebab itu, saya minta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota yang didukung oleh seluruh jajaran Forkominda agar semuanya fokus kepada masalah ini, baik sisi COVID-nya maupun sisi ekonomi. Dan manajemen serta pengorganisasian adalah kunci. Dan saya minta semua mesin organisasi dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kita membutuhkan kepemimpinan lapangan yang kuat untuk menghadapi pandemi sekarang ini. Kepemimpinan yang paham lapangan, yang bisa bergerak cepat dan responsif. Dan kepemimpinan lapangan ini harus kuat di semua level pemerintahan, dari level atas sampai level kecamatan, tingkat kelurahan dan desa. Saya paham ada aspirasi masyarakat agar kegiatan sosial dan ekonomi bisa dilonggarkan. Hal semacam ini bisa dilakukan jika kasus penularan rendah, jika kasus kronis yang masuk ke rumah sakit juga rendah. Bayangkan kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps. Hati-hati juga dengan ini. Dan yang paling penting, jika disiplin protokol kesehatan itu bisa dijamin, terutama jaga jarak dan memakai masker. Kuncinya sebetulnya hanya ada dua sekarang ini. Hanya ada dua. Mempercepat vaksinasi, sekali lagi, mempercepat vaksinasi, yang kedua, kedisiplinan protokol kesehatan, utamanya masker, pakai masker. Oleh sebab itu, saya minta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang didukung oleh jajaran Forkominda, betul-betul semuanya fokus dan bertanggung jawab terhadap semua ini. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan. Dan kembali lagi, kuncinya adalah kepemimpinan lapangan mulai dari kepala daerah, camat, kepala desa dan lurah. Termasuk di dalamnya ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sosial dan organisasi sosial, dan keagamaan di tingkat lokal bawah.